Kamu tahu hari ini hari apa? Hari Rabu. Tahu hari ini hari apa? Tahu. Hari apa? Hari Ibu. 22 Desember. Apa yang kamu lakukan saat hari ini? Saya membantu ibu saya. Siapa? Ibu. Ibu. Apa yang kamu lakukan waktu hari ibu? Membantu. Bantu apa? Masak. Enggak kalau hari ini hari ibu? Enggak tahu. Berarti kan belum mengucapkan hari ibu? Belum. Nanti mau ngucapin? Ngucapin gimana? Selamat hari ibu. Kamu tahu kalau hari ini hari ibu? Enggak. Berarti kamu belum ngucapin hari ibu? Belum. Kalau kamu ketemu ibu, apa yang kamu mau ucapin? Selamat hari ibu. Tahu enggak kalau hari ini hari ibu? Tahu. Kamu sudah ngucapin hari ibu? Sudah. Di mana? Selamat hari ibu, Mama. Ya, sering kerja. Apa lagi? Ya, sering bantu aku. Baik, sabar, dan dan suka menolong orang. Sering marah-marah, terus masak, ngomel-ngomel. Tiga kata. Berlalu. Jel. Baik. Apa ya? Sering marah-marah, pinter masak. Baik, tapi kadang-kadang suka marah-marah. Terus masakannya enak. Suka bantu keluarga. Ya. Baik, cerewet, berambut pendek. Pintar masak sama rajin bersih-bersih rumah. Senang, bahagia. Cinta, sayang. Sayang, kangen, terus rindu. Sayang, cinta, perhatian. Senang terus? Terus ya, suka ceria gitu. Suka ceria. Sayang. Sayang. Hilang. Sayang. Udah. Sama mama gimana? Sayang. Cinta? Iya. Cinta. Sayang. Sayang. Cinta. Sayang. Apa yang paling kamu ingat waktu sama mama? Jalan-jalan ke Transmart. Naik kereta ke Malang. Ya. Terakhir kali aku sama mama adalah memasak. Hal yang paling aku ingat sama mama adalah saat aku jalan-jalan dengan mama di saat jalan-jalan sama mama di pantai gitar. Paling aku ingat sama mama naik kereta bareng. Udah. Masak apa? Masak apa? Selain itu? Jalan-jalan? Ya.
hambat. Pergi jalan-jalan. Jalan kemana? Ceritain dong. Ke Mama, aku dapatkan kasih sayang kan buat Mama. Oh, Ma, temen aku belajar. Ya, harapan. Jangan marah-marah. Jangan. Oh ya, traktir aku. Beliin minuman kesukaan, makanan kesukaan. Apa? Jangan juga marah-marah. Terus lebih perhatian ke aku. Ma, Mama jangan sibuk kerja terus, kasihan adik Ma. Nah, terus apalagi ya tadi? Oh iya Ma, doain aku biar ranking 1. Sering traktir aku sama Sevi Ma. Bis itu makin sayang sama keluarga. Saya mau ibu saya untuk tidak terus marah-marah. Karena dia selalu marah-marah. Ya sudah. Apa itu? Nggak kerja terus biar ada waktu di rumah, Bu. Terus? Nggak, jadi nggak selalu di luar terus, Bu. Sudah, Bu. Ibu, jangan kasih. Ya. Harapannya apa? Terima kasih udah sayang sama aku. Terima kasih udah menjadi segalanya buat aku. Terima kasih sudah menyiasatkanku tiap hari. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat untuk aku. Love you, Mama.